Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHM Blog, iaitu pada weekend. So kita akan ada PKP activity. So hari ini saya akan buat apa-apa yang berkaitan je untuk activity dekat rumah. Jom kita saksikan. So tema ada. Pagi-pagi pada pukul 6 ni kita rendamkan mi hun dulu. So kita akan masak-masak. Hari ni saya akan cuba masak mi hun. Okey. Jom. So ini adalah bahannya untuk bihun simple ataupun bihun PKP lah, hasil letak nama paling senang. Kita ada perancah bihun goreng daripada Arabi. Okey. Kita ada sayur dan telur 2 biji. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Minyak, kita panaskan minyak dan bawang telah dipotong sedikit. Ini adalah ada sayur tadi, telur dan perancah bihun goreng Adami. Jom kita mulakan air, minyak pun dah panas. Jom. So hari ni kita akan tukar water heater national yang lama sebab ada problem pump dia tak boleh nak panaskan air. So yang ni saya dah buka, yang ni saya akan buka lagi untuk dia punya air, seluruh air. So saya akan buka dia punya body dan tukar kepada jenama Panasonic model DH3RL1. Okay, so yang ni kita kena make sure metallic chrome hose and conductive control valve small shall not be used. Yang ni memang plastik, yang ni lah recommend. So jangan pakai yang saya dah tunjuk video sebelum ni yang guna chrome, itu adalah bahaya. Okey, jom kita buka body yang ada dalam national tadi yang water heater ni adalah model lama. Tengok rasanya pump dia dekat situ. Yang pump tu memang dah rosak, dia tak boleh nak buat air panas. Jom kita cuba buka dulu. Okey, dah berjaya. So nampak tak dia punya tanda merah dekat ELB. So air pun dah panas. Okey, dapat juga saya tukar benda ni untuk kerja-kerja hujung minggu masa PKP weekend. So ni adalah cara dia. So kena tutup main switch, main pipe sebelum buat kerja ni sebab elektrik bahaya pada dengan air. So dengan dekat sini kita kena check betul-betul lah sebelum buat kerja SOP yang perlu kita patuhi. Okey, jom kita buat next kerja pula. Okey, ini adalah Big Top Homemade Burger Hassan Production, Top Boxnya Burger. So dekat Kampung Baru, lorong pertama. So anda boleh order dekat seorang, so yang pun barang pun okey lah. Okey, naik telak boleh check dekat satunya channel lah. Ini adalah burger daripada Big Top, iaitu Pak Achim. Yang ni egg benjo. Okey, yang ni tadi adalah apa nama ni? Ayam mungkin. Ayam. Yang ni adalah beef. Okay, yang ni adalah chicken. Yang ni adalah chicken plus egg. Yang ni adalah beef plus egg. So tadi dah beli dengan Pak Achim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda boleh datang ke Kampung Baru, lorong 1. Dia berdekatan dengan jalan besar je. Anda boleh rasa ini burger legend Kampung Baru Big Top Pak Achim. Okey, sampai di sini sahaja. Selamat malam. Dah tengok kan? Subscribe lah.